Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, selamat petang. Okay, terlebih dahulu sebelum saya mulakan sesi kita pada petang ni, boleh saya dengar komen daripada viewers kita? Dengar tak? Jelas tak suara saya pada petang ni? Okay, boleh komen? Okey. Jelas kan? Okey, jadi terima kasih terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah terutamanya kepada yang berhormat daripada Dun-Dun di Negeri Terengganu, okey, yang yang telah bekerjasama lah dengan pihak MSU College Terengganu, okey, selain daripada wakil-wakil Dun, okey. Program ini juga adalah program kerjasama kita dengan IMIX di Terengganu dan juga Pusat Khidmat Masyarakat lah, Dun-Dun Terengganu. Okey, untuk pengetahuan semua viewers kita pada petang ni, okey, program kita pada petang ni adalah bertajuk Celik IT, iaitu Asas Resume Infografik. Okey. Jadi saya berharaplah perkongsian pengetahuan kita pada petang ni, okay, sedikit sebanyak boleh memberi informasi yang sangat berguna lah kepada viewers, terutamanya kepada sesiapa yang ingin meminta kerja. Okay, jadi nanti kita akan terangkan, okay, apa kepentingan penulisan resume, okay. Kita punya panel nanti juga akan bercerita lah bezanya penulisan resume ni secara konvensional yang sebelum ni dengan penulisan resume secara infografik. Okay, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Rosnani binti Abdullah, okay, merupakan salah seorang pensyarah bidang pengurusan perniagaan lah di MSU College Terengganu. Okay. Jadi selamat datang pada Farah Hanum, okay, Ni Amin, okay, terima kasih kerana bersama-sama kami lah pada petang ni, okay. Jadi sebelum tu izinkan saya lah, okay, untuk kita bercerita sedikit, okay. MSU, iaitu Management and Science University ni merupakan salah sebuah universiti lah yang di mana main campus kita adalah, kalau kita tengok video teaser tadi, okay, itu adalah main campus, campus utama kita di Shah Alam, okay. Dan MSU ni ada 10 cawangan di seluruh Malaysia lah, dan salah satu dia adalah MSU College Terengganu. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, MSU College Terengganu ni terletak di Jalan Sultan Omar. Ada sesiapa yang kenal MSU College Terengganu? Okay, dia berdekatan dengan Yayasan Terengganu dan juga ITB lah. Okay, waalaikumsalam. Hai Siti Noh. Okay, Cik Taufik Ihsan. Okay, terima kasih kerana memberi komen. Okay, jadi bagi pengetahuan semua viewers, okay, MSU ni sebenarnya salah sebuah universiti yang menawarkan pelbagai bidang lah pengajian, okay, antaranya kedoktoran, okay, program-program melibatkan kejururawatan, farmasi, okay, dan untuk pengetahuan semua juga, MSU dia ada hospital MSU, dia merupakan, MSU merupakan salah satu universiti universiti swasta ataupun ITTS yang mempunyai hospital dia yang tersendiri lah, yang terletak di main campus di Shah Alam. Okey, selain daripada bidang kedoktoran, MSU juga menekankan kepada bidang kejuruteraan, okey, sebagai contohnya aircraft, mechanical, elektrik dan juga elektronik, okey, bidang-bidang IT, okey, sebab itulah pada petang ni kita akan memberi berkongsi sedikit Celik IT, tapi fokus kita kepada
penulisan resume lah menggunakan infografik. Okey, kita akan guna software yang ada dalam ni lah IT. Okey. Selain daripada itu juga MSU juga menawarkan bidang-bidang pendidikan. Okey. Selain daripada bidang pendidikan, kita juga ada bidang kulineri. Kulineri ni macam bidang masakan lah. Chef. Okey. Hospitality. Okey. Bidang perhotelan. Okey. Dan juga pengurusan serta perbankan. Okey. Jadi mana-mana viewers yang ada bersama saya pada petang ni, okay, kalau ingin info yang lebih lah tentang program-program yang ditawarkan oleh MSU dan MS College, boleh hubungi kami lah nombor-nombor yang tertera dekat bawah. Okey, jadi untuk program kita pada petang ni iaitu Cilik IT Asas Resume Infografik, okay, antara objektif program ni adalah kita nak beri pendedahan tentang penggunaan software Canva lah dalam kita nak mereka bentuk resume yang biasanya digunakan oleh pelajar, pelajar-pelajar untuk memohon latihan industri, okay, pelajar-pelajar ataupun sesiapa saja ingin memohon beasiswa dan juga kepada orang-orang luar yang ingin memohon pekerjaan. Jadi hari ini kita cuba dedahkan sedikitlah apa cara penulisan resume yang agak ringkas. Okay. Jadi tanpa saya melingatkan masa, okay, kita akan saya akan pass kepada panel kita pada petang ni akan berkongsi lah sedikit berkenaan asas penulisan resume infografik. Okay, bersama boleh. Okay, assalamualaikum semua. Okay. Jadi terima kasih kepada Puan Rosnani tadi. Jadi sebelum saya meneruskan sesi pada petang ni, sekiranya suara tidak jelas ke apa ke, boleh tinggalkan komen lah. Okay. Jadi Puan Rosnani, saya akan teruskanlah untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk kita pada petang ni lah, iaitu berkenaan dengan asas resume infografik. Okay. Jika ada sesiapa viewers di dalam ni nak bertanya soalan dan sebagainya, okay, boleh komen dekat bahagian chat tu lah. InsyaAllah kita akan cuba jawab apa komen-komen anda. Okay, kita persilakan Cik Nurul Zahira untuk perkongsian pada petang ni. Okay, jadi sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers kita pada petang ni lah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil daripada Dun-Dun di Negeri Terengganu yang bersama-sama menjayakan program pada petang ni lah dengan kerjasama IMITS. Okay, di Dun-Dun Negeri Terengganu lah. Okay, tanpa membuang masa, saya perkenalkan diri dulu. Okay, saya adalah Cik Nurul Zahira Zakaria, salah seorang pensyarah di MSU College Terengganu dan juga merupakan ketua akademik lah di MSU College Terengganu. Okay, jadi pada petang ni saya nak berkongsi berkenaan dengan satu method lah, iaitu kaedah ataupun proses dalam menyediakan resume yang merupakan antara perkara penting lah untuk pelajar dan juga mana-mana individu yang ingin sama ada menyediakan resume, apakah improvement ataupun penambahbaikan lah yang kita boleh lakukan kepada resume. Okay, jadi sebelum tu saya nak tanyalah viewers yang ada pada hari ini, tahu tak resume ni biasanya kita sediakan untuk apa? Boleh tinggalkan komen kalau biasanya kalau seseorang individu tu dia buat resume untuk tujuan apa? Okay, jadi biasanya itulah kita sediakan resume
Sama, kalau daripada peringkat pelajar, kita nak memohon biasiswa. Kalau untuk pekerjaan, kita nak mohon kerja lah. Okey, jadi resume untuk apply kerja, terima kasih Encik Khalid. Untuk apply kerja, untuk apply biasiswa, biasanya kita akan sediakan resume. Okey, jadi seiring dengan kata perkembangan semasa lah. Okey, seiring dengan perkembangan semasa, cara penyediaan resume ni pun dia berubah. Okey, untuk apply internship pun betul Encik Khalid. Okey, ni biasa kalau pelajar tahun akhir lah nak sediakan resume ni untuk memohon internship ataupun latihan industri di pejabat-pejabat terpilih lah. Okey, jadi saya, itu adalah antara kegunaan resume yang banyak kita aplikasikan. Okey. Okey, jadi pada hari ini saya mulakan sedikit perkongsian melalui slide dekat sinilah pada skrin ni. Jelas ke slide yang ada ni? Semua nampak slide eh? Okey, apakah itu resume? Okey, resume merupakan ringkasan pendidikan, kemahiran, kelebihan serta kejayaan lah, apa kejayaan yang kita dah dapat. Dan ini adalah merupakan orang kata satu bio ringkas. Jadi apabila diterima oleh pihak ketiga akan memudahkan proses pemilihan untuk calon ditemuduga lah. Ditemuduga untuk biasiswa tadi, ditemuduga untuk pekerjaan tadi ataupun untuk latihan industri. Okey, alhamdulillah semua nampak slide pada petani kan. Okey, waalaikumsalam Puan Azizah. Okey, jadi ramai yang bagi tahu tadi untuk latihan industri yang pertama. Okey, betul lah seperti yang Cik Khalid bagi tahu tadi. Jadi untuk pada pelajar tahun akhir sangat penting untuk kita sediakan resume ni supaya mendapat tempat di latihan industri. Okey. Jadi yang kedua tadi adalah untuk permohonan biasiswa. Okey, untuk permohonan biasiswa. Okey, termasuklah permohonan biasiswa di MSU. Okey, untuk permohonan biasiswa MSU pun kita perlu, pelajar perlu sediakan resume dan perlu ditemuduga. Dan pelajar yang terpilih untuk ditemuduga tu adalah kita lihat kepada biografinya pada resume yang telah dihantarlah. Okey, jadi saya suka untuk kongsikan juga kepada viewers yang ada pada hari ini. MSU juga ada menyediakan beasiswa, iaitu beasiswa di bawah Yayasan MSU. Okey, ini adalah Yayasan MSU juga ada menawarkan beasiswa kepada pelajar. Selain daripada di MSU sendiri, ada juga beasiswa daripada syarikat-syarikat lain lah. Okey. Okey, yang ketiga, yang ni ramai yang maklum lah, resume ni kita sediakan untuk permohonan kerja. Okey, permohonan kerja. Jadi permohonan kerja ni di mana-mana pun, perkara pertama yang majikan lihat adalah ringkasan berkenaan dengan pemohon tadi. Okey. Ya, saya kongsikan contoh jawatan kosong. Okey, contoh dikeluarkan jawatan kosong ni. Okey, Yayasan MSU tadi adalah merupakan salah satu badan yang juga menyediakan tawaran pekerjaan lah kepada para-para pekerja di luar sana ataupun untuk para pelajar memohon biasiswa. Bila kita melihat sesuatu jawatan kosong ni, apa yang bermain di fikiran adalah okey, kita nak mohon jawatan tersebut. Kita nak mohon jawatan ataupun nak mohon biasiswa tersebut. Kalau ketika latihan industri pun kita nak mohon untuk mendapat tempat internship di organisasi tersebut. Jadi apabila kita nak orang kata berlumba-lumbalah untuk mendapatkan tempat ni, mestilah kita kena perkenalkan diri tu yang sehabis baik. Yang paling baik kita nak cerita berkenaan dengan kelayakan kita sehabis baik. Okey. Jadi ada beberapa
tata cara dalam penulisan resume. Okey, tata cara dalam penulisan resume itu, resume ni dia sebenarnya dia tidak ada format yang khusus. Tetapi semua maklumat yang dikongsikan mestilah maklumat yang benar. Tak boleh buat resume ni ada apa tu, unsur-unsur penipuan lah dalam maklumat tu. Maksudnya apa yang kita ceritakan dalam resume tu semuanya adalah perlu maklumat yang betul. Okay. Resume untuk nampak dia lebih kemas bertaip dengan saiz dan jenis tulisan yang sesuai. Okay, jadi kalau ada viewers yang dah join apa tu sesi Celik IT bersama MSU College Terengganu yang sebelum ni, kita ada buat untuk sesi Microsoft Word, di mana dalam Microsoft Word tu diperkenalkan pelbagai jenis font ataupun saiz dan jenis tulisan yang sesuai untuk penulisan rasmi dan tidak rasmi lah. Okay, kalau yang belum sempat lagi join program-program kami sebelum ni tapi berminat untuk sertai seterusnya, juga boleh tinggalkan komen ataupun hubungilah pihak kami di nombor yang tertera di bawah untuk kami berkongsi, okay, berkenaan dengan program-program yang dah lepaslah. Okay. Jadi sama dengan resume ni, dia adalah satu dokumen ataupun orang kata laporan yang formal. Jadi tidak boleh menggunakan yang terlalu fun, yang terlalu tidak formal lah. Jadi tulisan kecil besar ke tak boleh. Dia kena ada satu format yang formal dan jenis tulisan yang kita pilih tu adalah yang mudah dibaca. Okay, mudah dibaca, mudah dilihat. Jadi biasa pernah, siapa yang pernah dengar yang orang kata first impression tu sangat penting. Apabila majikan ataupun penemu duga lah dia lihat kepada resume ni, dia tengok pada first impression tu. Jadi first impression tu sangat memainkan peranan. Okay. Jadi apabila kita tengok majikan ataupun penemu duga dia lihat kepada resume ni yang tersusun, yang kemas, dia dah boleh membayangkan pekerja ni akan membuat kerja yang kemas juga jika dia mengambil individu tu bekerja lah. Okay. Dalam resume sebelum hantar kepada penemu duga ataupun sebelum hantar kepada majikan, mestilah tiada kesalahan ejaan ataupun tata bahasa. Kalau resume tu ditulis dalam bahasa Inggeris, mestilah bahasa Inggeris sepenuhnya. Tak boleh campur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau resume dalam bahasa Melayu, perlulah menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Jadi tidak boleh ada kesalahan ejaan ataupun kesalahan tata bahasa. Okey, setakat ni ada yang ada soalan ke? Kalau ada soalan sambil-sambil mendengar daripada daripada saya, boleh juga tinggalkan soalan di ruangan komen lah. Okey. Jadi resume juga yang seterusnya, tata cara penulisan dia adalah mestilah bersaiz A4 dan kita tak boleh tulis panjang-panjang. Maksimum adalah 2 muka surat. Jadi kita kena letakkan maklumat tu, pilih maklumat yang paling penting dan compactkan dia kepada 2 muka surat. Okay. Okay, mesti ramai yang tertanya. Apa sebenarnya isi kandungan yang penting dalam sesebuah resume? Okay, isi kandungan yang penting dalam sesebuah resume ni seperti yang tertera pada slide inilah. Okey, isi kandungan yang pertama adalah gambar. Okey, contoh ada gambar dekat sini. Ni adalah gambar yang kita letak, mestilah gambar yang formal. Okey, tak boleh letak gambar ni gambar berada di pantai ke, okey, gambar selfie. Jadi mesti kena letak gambar yang formal lah pada ruangan gambar. Okey, maklumat yang kedua yang sangat-sangat penting adalah butiran peribadi. Seperti yang kita ingat tadi kan, butiran peribadi juga mestilah butiran
yang benar. Okey, nama, nama penuh, maklumat, alamat, kontak ni lah. Ini adalah butiran peribadi. Okey, nombor telefon, pastikan nombor telefon yang kita letakkan adalah nombor telefon yang boleh dihubungi. Okey, boleh dihubungi. Kita tak boleh letak nombor telefon yang ada WhatsApp sahaja. Kalau kita letak yang ada WhatsApp sahaja ni, mungkin kita tidak dapat dihubungi. Jadi mesti kena letak nombor telefon yang boleh dihubungi dan alamat email, alamat email yang formal lah. Jadi ada yang letak alamat email yang tidak formal ketika melengkapkan resume ni, tu pun adalah tata cara penulisan resume yang salah lah. Email mestilah email yang formal. Okey. Jadi tak boleh, contoh email yang tidak formal ni adalah bungasekuntum@gmail.com. Tu adalah contoh email yang tidak formal. Jadi email yang tidak formal ni kita tidak galakkan, memang tak boleh lah. Kena letak email yang formal, yang aktif. Satu lagi, email tersebut adalah email yang aktif yang boleh dihubungi oleh majikan ataupun pemuduga lah. Okay. Okay. Yang seterusnya adalah latar belakang pendidikan. Okay, latar belakang pendidikan ni kalau tengok dekat sini ada tab education. Okay, education ni adalah latar belakang pendidikan. Dan kalau boleh viewers komen, biasanya dalam resume latar belakang pendidikan ni kita nak tulis daripada bila? Daripada sekolah rendah ke? Daripada sekolah menengah ke? Ada yang nak kongsikan apakah latar belakang yang penting yang kita isi ataupun yang kita masukkan ke dalam resume ni? Ada yang nak kongsikan ke bila sebenarnya, daripada bila, perlu tak kita letak pencapaian kita semasa sekolah rendah dulu? Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Perlu tak dalam penulisan resume kalau kita nak mohon pekerjaan ke, nak mohon beasiswa di peringkat universiti? Okay, seperti Puan Farah Hanum komen ni adalah pendidikan kita yang tertinggi. Okay, betul. Kita letak pendidikan yang tertinggi. Okay, contohnya pendidikan tertinggi adalah ijazah sarjana muda. Tu untuk dalam pekerjaan lah, kita letak pencapaian pendidikan ijazah sarjana muda. Kalau kita ada peringkat tertinggi kita adalah diploma. Masukkan diploma. Okay. Terima kasih Puan Sharifah Syahidah. Okey, bermula dengan SPM. Okey, bermula dengan SPM. Maksudnya pencapaian ketika PT3 ke ataupun zaman dulu ada PMR kan? Pencapaian PT3, pencapaian PMR, UPSR tidak perlu dimasukkan ke dalam resume. Okey, biasanya kita masukkan pencapaian tertinggi dan sekiranya pekerjaan ataupun beasiswa tu dia ada syarat kelayakan keputusan SPM, mesti kena masukkan daripada SPM lah. Okey. Okey. Jadi pada petang ni tajuknya adalah berkenaan dengan resume infografik. Sebenarnya resume infografik dan juga resume secara konvensional ni maklumat dia adalah sama. Seperti yang saya kongsikan tadi, isi kandungan dia. Isi kandungan adalah sama. Okey, apa yang dekat resume konvensional pun ada gambar, resume infografik pun ada gambar. Okey, jika viewers nampak slide ni, saya besarkan sikit. Okey, jadi di bahagian kiri adalah resume yang kita panggil sebagai resume konvensional yang sebelum ni lah yang banyak digunapakai, dan seiring dengan perkembangan semasa ni maklumat pada resume konvensional ni kita boleh bagi cantikkan dia ataupun kita boleh kata transform dia kepada bentuk resume infografik. Jadi ada yang pernah dengar ke berkenaan dengan infografik ni? Apa yang dimaksudkan dengan infografik? Apa beza antara resume konvensional dan juga resume infografik?
Ada yang Kok Sudi kongsikan bersama-sama kami pada petang ni. Beza daripada segi apa tu? Sebelum saya ceritakan lebih lanjut lah. Okay, kalau kita tengok bahagian kiri ni, beza dia. Okay, kalau kita perasan bahagian kiri, bahagian paling atas ni adalah personal details ataupun maklumat peribadi tadi. Okay, maklumat peribadi tadi. Okay, bahagian kanan pun dia ada maklumat peribadi. Kat bahagian bawah ni mungkin adalah pencapaian dia. Jadi kalau kita tengok seimbas macam ni, pada bahagian kiri ni dia macam panjanglah, panjang ayatnya. Dan resume infografik ni dia lebih ringkas dan lebih padat dan lebih orang kata menarik perhatian bila dibaca. Okey, terima kasih Puan Siti Mariam. Infografik ni lebih ringkas dan ada simbol-simbol. Okey, betul, berkaitan dengan simbol tu nanti saya akan kongsikan. Okey, macam mana sebenarnya kita nak buat resume infografik ni dengan lebih mudah lah. Okey, nanti kita tunjuk lebih nampak lah kan. Okey, jadi dia sebenarnya banyak aplikasi yang kita boleh gunakan dalam penghasilan resume infografik ni. Okey, antara yang paling mudah digunakan adalah menggunakan aplikasi Canva. Okey, selain daripada aplikasi Canva ni, resume infografik juga boleh dibuat menggunakan Microsoft Word. Tapi pada petang ni saya nak mengajak semua viewers lah bersama-sama dengan saya untuk sediakan resume infografik menggunakan Canva. Jika ada viewers saya pada petang ni yang dah join sesi bersama-sama kami sebelum ni menggunakan aplikasi Canva, boleh komen. Dah ada account Canva, dah pernah guna Canva sebelum ni. Okay, jadi seperti yang Puan Siti Mariam kongsi dengan kita tadi, ini adalah contoh infografik resume yang mana dia lebih menarik pada bahagian mata kita untuk melihat. Kita tu saya wakilkan diri saya ni orang kata sebagai penemu duga dan juga kita nak apa ni, sebagai majikan lah apabila saya melihat sesuatu resume tu. Okey, apabila saya melihat sesuatu resume tu, saya akan lihat kepada detail tu dalam bentuk yang lebih mudah. Okey. Okey, jadi berbeza dengan resume sebelum ni, kita boleh isi ataupun kita boleh masukkan maklumat kemahiran kita dalam bentuk simbol ataupun dalam bentuk grafik. Jadi dia lebih menarik pada bahagian untuk kita susunlah skills yang kita ada, iaitu kemahiran-kemahiran kita gambarkan dia dalam berapa bintang ataupun beginner, intermediate, expert. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah. Okey, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, demonstrasi yang kita akan buat pada petang ni adalah menggunakan aplikasi canva.com. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang boleh di download pada telefon di Play Store telefon bimbit, dan juga dia boleh di download pada desktop komputer. Boleh guna dua-dua. Okey. Dan uniknya aplikasi Canva ni kita boleh login sahaja menggunakan akaun email yang kita dah ada. Dan jika kita ada aplikasi Canva ni pada telefon dan juga desktop, boleh link lah menggunakan satu akaun yang sama. Jadi pada viewers pada petang ni, jika belum ada aplikasi ini, boleh download canva.com. Okey, jika dah ada, saya nak tunjukkan macam mana cara menghasilkan resume infografik menggunakan aplikasi ini. Okey. Okey, semua dah bersedia? Bersedia kita tanya. Okey. Nanti saya akan kongsikan jawapan kepada soalan
Cik Man kita, kenapa sekali tengok infografik lebih panjang ayatnya? Tu maksudnya apa tu, pembuat resume ni, pembuat resume ni belum belum cukup infografik lagi detailnya. Okey. Okey. Okey, jadi saya kongsikan ini adalah aplikasi Canva yang kita boleh dapat daripada tadilah canva.com. Macam ni, bila kita dah login, dia akan keluar macam ni. Okey, canva.com ni dia sebenarnya bukan untuk buat resume je. Macam-macam boleh buat. Untuk social media, untuk event, untuk marketing, untuk dokumen, video-video untuk sekolah, untuk personal dan sebagainya. Okey, kalau ada viewers pada petang ni, boleh buat Instagram post, boleh buat presentation slide, macam-macam kegunaan dia. Tapi hari petang ni saya nak fokuskan kepada penggunaan Canva ni dalam penyediaan resume infografik. Okey, view macam ni akan keluar sebab saya dah ada account. Okey, dah ada akaun Canva ni. Kemudian kita boleh type dekat sini. Kita nak buat resume infografik pada hari ni. Kita boleh type infografik resume. Okey, saya dah type infografik resume pada carian ni. Kemudian kita akan tekan enter. Maka keluarlah template, pelbagai template untuk hasilkan resume infografik. Okey, banyak template kita nampak kat sini. Kita boleh pilih yang mana-mana kita berkenan. Okey, untuk hasilkan resume. Sebab tadi saya dikongsikan yang resume ni dia tidak ada format. Maksudnya tidak semestinya kena macam ni, tidak semestinya kena macam ni. Dia bergantung kepada yang macam mana kita berminat. Jadi semua ni boleh kita pilihlah mengikut kepada keselesaan kita. Okey. Jadi macam-macam ada template kat sini. Boleh pilih yang mana-manalah kita suka untuk kita gunakan. Okey, saya akan pilih satu contoh template pada hari ini. Okey. Okey, bila saya tekan pada salah satu template tadi, dia akan keluar macam ni pada page kat sini. Jadi untuk yang first time melihat aplikasi Canva pada petang ni, dia ke first time semua ni. Okay, saya rasa ramai kot viewers yang dah biasa menggunakan aplikasi Canva ni kan. Okay, jadi dia ada banyaklah. Yang pertama template tadi. Kita boleh pilih template lain. Okay, ni adalah template untuk professional resume. Yang ni adalah template untuk modern resume. Okay, ni adalah template untuk simple resume. Okey, yang ni adalah template untuk infografik resume. Okey, resume ni dia ada banyak style dan Canva ni adalah free template. Maksudnya percuma. Okey, cuma install sahaja aplikasi ni, kita dapat gunakan secara percuma. Okey. Jadi saya besarkan, kita boleh besarkan kat sini. Takut ada yang tak nampak kan? Ni adalah view penuh lah. Saya nak tunjukkan ni adalah format view penuh. Kemudian saya besarkan sikit supaya nampak apa dalam kandungan resume ni. Okey. Jadi maklumat-maklumat seperti yang kita saya kongsikan tadilah. Okey, kita ada maklumat personal kita ataupun profile, kita ada kontak, kita ada minat kita, kita ada education ataupun pendidikan, kita ada kemahiran dan juga kita ada pengalaman kerja. Ini contoh yang saya ambil satu tadi. Okey. Kalau ada soalan boleh kongsi ya. Okey. Boleh komen, tinggalkan komen, saya akan cuba menjawab soalan-soalan daripada saudara-saudari, tuan-puan yang bersama-sama dengan kamilah pada petang ni. Okey. Jadi ini adalah nama. Kita kena tulis nama yang besar dan juga
saya nak kongsikan bahawa kita boleh tukar sebenarnya dalam template ni mengikut kepada kesesuaian. Okey, contohnya kita nak tukar tulisan. Okey, jadi bahagian nama ni saya bila saya klik kotak dia akan jadi ada empat penjuru ni. Ada empat penjuru ni maksudnya saya boleh tukarlah. Okey, saya boleh tukar. Okey, saya boleh klik pada nama ni saya nak tukar tulisan ataupun nak tukar saiz tulisan. Okey, boleh. Jadi saya akan klik pada jenis tulisan ni. Jenis tulisan dia akan keluar macam-macam lah. Saya nak tukar kepada tulisan ini. Dia akan berubah. Okey. Saya nak tukar kepada tulisan ni. Dia akan berubah. Saya nak tukar kepada tulisan ni. Macam-macam saiz tulisan ada, kita boleh pilih. Inilah yang ada dalam aplikasi Canva. Dan kita nak tukar saiz dia. Tukar font size kita ubah dekat sini. Okey. Saya nak ubah dia besar sikit kepada 42. So dia akan berubah lah. Okey. Kemudian dekat bawah ni sama juga. Ni adalah jawatan yang kita nak pohon. Okey. Kalau tadi kita besarkan tulisan, kita nampak rapat pula dengan jawatan kat bawah ni. Kita boleh move dia. Gerakkan ke atas sikit, sama ada kita nak gerakkan yang atas ataupun kita nak gerakkan yang bawah. Boleh. Mana-mana pun boleh. Itulah kelebihan aplikasi Canva. Okey, dekat sini kita klik kotak ni, kita boleh tukar image ni kepada image kita lah, gambar kita. Okey, caranya kita boleh klik pada sama ada nak upload gambar baru, kita klik upload, kemudian kita adalah gambar. Okey, kita ada gambar ataupun kita ada foto dekat sini lah. Kita boleh klik sebenarnya untuk kita gantikan. Okey, ataupun nak upload gambar baru, kita akan upload media. Contohnya saya buat yang ni sebagai gambar hari ni. Ni contoh eh. Contoh saya drag, ini adalah okey, contoh. Contoh ni gambar saya, contohlah. Okey. Saya drag daripada sini, gantikan ke sini. Okey, ni untuk gambar yang dah ada. Okey, gambar yang dah ada. Jika sekiranya gambar ni belum ada, tekan pada upload media dan cari gambar tu yang kita simpan dekat manalah. Sama ada simpan dalam telefon ataupun simpan dalam desktop di komputer. Okey. Jadi gambar ni kita boleh tukar, kemudian maklumat profil ni boleh buat ayat sendirilah. Sama macam saya bagi tahu tadi, tulisan ni boleh pilih ikut pada yang kita suka, boleh pilih dekat sini untuk tapi tips dia apabila kita tukar satu jenis tulisan dekat atas, yang lain pun kita kena guna format yang sama. Resume kan tak boleh kalau kita guna yang ni lain, yang ni lain, yang ni lain. Tadi kan saya dia bagi tahu tadi. Okey. Yang seterusnya kita boleh tukar warna. Contoh ni kan, bila saya klik pada background yang atas ni, dia boleh tukar warna. Okey, dia akan keluar dekat sini ni warna yang asal. Jika saya nak tukar, saya boleh tukar kepada warna lain. Saya nak tukar pada warna hijau. Okey, sekarang dah jadi warna hijau. Okey, saya nak tukar pada warna kuning, dah jadi warna kuning. Saya nak tukar kepada warna purple, jadi warna purple. Jadi background di belakang ni kita boleh tukar. Okey, sama juga dengan pada kotak yang berikutlah, profile, skill semua ni. Contoh saya nak tukarkan kepada warna lain. Saya klik pada warna di atas ni dan tukarkan kepada warna hijau. Okey, saya tukar juga skills ni kepada warna hijau. Okey, saya tukar kontak ni kepada warna hijau. Okey. Okey, setakat ni okey ke viewer semua? Kalau ada soalan jangan lupa komen di bahagian ruangan komen lah. Okey, jadi profil ni tadilah berapa umur,
apa alamat kita, apa yang kita nak ni lah. Kalau nak, kita nak masukkan alamat di ruangan kontak pun boleh, alamat, nombor telefon dan juga email. Kita letakkan di ruangan kontak untuk memudahkan penemu duga tadi menghubungi kita. Okey, yang seterusnya saya nak kongsikan berkenaan kemahiran ataupun skills yang kita ada. Contohnya kita ada kemahiran memasak. Kita edit lah dekat ruangan sini, kita ada kemahiran memasak. Okey, kita ada kemahiran memasak contohnya. Okey, kemahiran memasak saya, saya memang 5-star, 5-star chef contohnya. Okey, saya boleh ubah pada format untuk meletakkan dia menjadi 5. Sekarang ni kalau kita tengok skills ni dia warnakan 4 sahaja. Maksud dia kemahiran dia kalau dalam skala 1, 2, 3, 4, 5 tahap 4 sahaja. Jika saya nak tukar, nak jadikan kita ada skill kita ni kita nak skalakan kepada 5, tukar dekat sini. Warnakan kepada warna pink tadi. Kalau kita nak menggambarkan dia sebagai 5 lah. Boleh tak kalau kita nak tukar warna pink ni kepada warna lain? Boleh. Okay. Boleh saya warnakan warna merah. Okay, saya akan warnakan kotak kedua pun warna merah. Kotak ketiga pun saya akan warnakan merah. Kotak keempat pun saya warnakan merah. 5 pun saya warnakan merah. Merah ni okay, saya boleh tukar. Tapi jangan tukar yang atas je. Yang bawah-bawah ni pun semua kena tukar. Kemahiran-kemahiran ni sangat penting untuk majikan lihat apa sebenarnya kelebihan yang kita ada untuk melayakkan kita ni lebih lagi layak berbanding dengan pekerja-pekerja ataupun kontestan yang lain lah. Kenapa kita perlu diambil untuk mendapatkan jawatan tu ataupun kenapa biasiswa tu perlu ditawarkan kepada kita bergantung kepada kemahiran ni. Okay, pada ruangan education ataupun pendidikan seperti yang viewers kita ada kongsi tadi, kita perlu masukkan pendidikan tertinggi ataupun daripada SPM lah. Okay, jadi kita ada susunan ni. Paling atas ni adalah pendidikan kita yang paling tinggi. Okey, diikuti yang kedua, diikuti yang ketiga. Contoh ada ijazah sarjana muda tadi daripada mana, program apa, diploma daripada mana, program apa, tahun bila, sama juga dengan SPM. Okey. Kalau ada pengalaman kerja, masukkan pengalaman kerja dekat sini yang related ataupun berkaitan dengan jawatan baru kita nak mohon. Okey, ataupun kalau pelajar-pelajar daripada sekolah lah, daripada peringkat SPM yang nak mohon beasiswa untuk pengajian ke peringkat universiti, pengalaman kerja ni kita gantikan dengan pengalaman sebagai leader ketika di sekolah. Okey, contohnya kita pernah jadi pengarah program-program di sekolah. Gantikan ruangan pengalaman kerja ni dengan pengalaman yang boleh meyakinkan penemu duga ni yang kita ada skill dalam, kita ada experience dalam menguruskan aktiviti-aktiviti dan juga program di sekolah. Okay, interest adalah minat kita. Okay, kita minat dalam apa. Okay, contoh yang disertakan dekat sini ni. Okey, dia minat paling tinggi, minat dia adalah berkaitan dengan printing, print design, sebab dia mohon graphic designer tadi kan. Sama juga kolom dekat bawah ni, kita boleh tukarkan warna mengikut kepada minat kita lah. Okey. Jadi ataupun kalau pelajar-pelajar di sekolah boleh juga kongsikan kemahiran-kemahiran dalam bidang kurikulum lah, seperti yang Puan Rosnani ada inform tu. Okey, kita ada jadi kadet polis ke, kadet bomber ke, masukkan dalam kita punya resume. Ni salah satu template contoh lah. Kalau kita nak tengok template-template lain lagi, kita boleh guna mana-mana template yang ada dekat sini, tapi saya nak
kongsi sedikit tips lah. Yang template resume ni dia tidak boleh terlalu crowded, tidak boleh terlalu banyak warna, tak boleh terlalu funky-funky sangat. Cumanya bentuk tu menyebabkan penemu duga dan orang kata majikan tu sekali pandang dia akan tertarik untuk baca profil kita, detail kita dan yang related sebagai salah seorang majikan lah. Itu yang kita akan perhatikan. Okay, profil pelajar ataupun profil kita punya individu yang menghantar resume untuk memohon pekerjaan tu, apa skills yang dia ada, kita lihat kepada education sama ada berkaitan ataupun tidak berkaitan, kita tengok kepada minat dan kebolehan dan juga working experience. Okey, ada sesetengah pekerjaan tu dia memerlukan pekerja yang ada boleh travel pun boleh, kita boleh tambahlah. Okey, contohnya nak copy satu lagi part ni, willing to travel, yes, awak ada lesson apa pun boleh masukkan ke dalam resume lah. Okay, kalau kita rasa kotak ni besar sangat kita nak kecikkan, boleh klik je dekat sini kita kecikkan sebab kita nak masukkan satu lagi info tadi. Kita nak masukkan info yang kita boleh memandu. Okay, boleh juga tekan pada kotak ni, tekan copy dan paste. Eh, tak boleh. Okay, saya paste dengan control V tadi. Okay, saya paste kat sini. Saya masukkan tulisannya adalah Arvo. Saya copy tulisan pula. Okay, saya copy ni tulisan. Siapa yang berminat nak belajar lebih lanjut lagi berkenaan dengan aplikasi Canva ni boleh inform kepada kami lah. Okay, jadi saya masukkan satu detail baru, willing to travel. Okay, kotak kat belakang ni kalau kecil kita boleh besarkan. Dia boleh besarkan, boleh kecilkan ikut kepada kita punya ni lah. Kalau kita nak besar macam ni. Okay, bergantung kepada, kita boleh tukar warna, boleh tukar tulisan, boleh tukar saiz. Kita nak center, nak adjust apa semualah. Dan kita nak masukkan maklumat ni, yes. Kita willing to travel, jawapan dia adalah yes. Okay, boleh gerak-gerakkan ikut kepada ni lah. Okay. Contoh saya nak buat. Okay, ni contohlah saya masukkan detail baru. Jadi kita adalah seorang designer kepada resume kita ni. Okay, sebelum itu adalah infografik resume. Jadi tadi kan antara salah satu ciri resume adalah satu hingga dua page sahaja. Jadi kalau kita tengok infografik resume ni, maklumat kita tu boleh diringkaskan kepada satu page sahaja. Jadi lebih mudah untuk dibaca oleh penemu duga ataupun majikan. Okey, setakat ni semua okey ke atau ada sebarang soalan nak tanya? Jadi kepada, adakah Encik Mat tadi lihat resume sekarang ni lebih panjang ayatnya berbanding dengan resume yang konvensional ke atau macam mana? Kalau dilihat secara sekali lagi ni, profil untuk infografik resume ni sebenarnya lebih ringkas lah berbanding dengan resume konvensional dan dia lebih
lebih kreatif dan kita boleh design asalkan maklumat yang disampaikan adalah betul dan bersesuaian dengan permohonan. Okay. Jadi jika viewers pada petang ni berminat untuk join program-program lain yang ada di MSU College dengan yang ada di MSU College ni, anjuran MSU College dan juga Dun-Dun di Negeri Terengganu, berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh jugalah hubungi pihak kami di talian yang tertera. Okey. Di talian yang tertera di bawah ni 09631-2788. Okey, untuk dapatkan maklumat terkini daripada pihak college ataupun berminat untuk join program-program anjuran kami yang seterusnya lah. Okey, saya tim satu soalan daripada Puan Farhanum. Resume dalam BM ke BI yang lagi baik? Okey, secara formalnya resume dalam English tu lebih dalam BI adalah lebih baik berbanding dengan bahasa Melayu lah. Okey, tapi dia melihat kepada keperluan. Kalau untuk permohonan beasiswa tadi, untuk permohonan pekerjaan yang terutamanya international company ataupun company tu ada cawangan di Malaysia tapi dia adalah milik international lah, jadi dia lebih sesuai untuk dibuat dalam bahasa Inggeris. Okay, walaupun bahasa Inggeris ni adalah bahasa ketiga di Malaysia tapi dia adalah bahasa antarabangsa, lebih mudah untuk difahami lah. Tapi dia ada dua tadi saya bagi tahu. Kalau kita tulis bahasa Melayu, kena tulis bahasa Melayu sepenuhnya dan pastikan tata bahasa kita betul. Kalau kita menggunakan bahasa Inggeris pun sama, bahasa Inggeris sepenuhnya dan pastikan betul daripada segi grammar dia. Maksudnya tak boleh terus submit lah. Kita kena check dulu, hantar dulu. Okay. Check dulu, hantar. Sebelum hantar tu kena check dululah. Kita kena proofread dulu. Okay. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada daripada saya pada petang ni mewakili MSU College Terengganu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua viewers pada petang ni daripada wakil daripada Dun-Dun di Terengganu dan juga peserta-peserta daripada petang ni. Boleh sebarkan orang kata kalau ilmu ini baru untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, boleh disebarkan kepada orang lain lah tentang maklumat yang dapat pada hari ini. Diharapkan perkongsian pada petang ni adalah bermanfaat lah, boleh digunakan kepada semua. Okay. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jika ada sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan program-program sama ada program akademik ataupun aktiviti-aktiviti yang kita jalankan yang dijalankan oleh MSU College Terengganu, boleh hubungi kami di 09631-2788 ataupun boleh hubungi handphone saya lah. Okay. 0169804193. Okay, jika ada pertanyaan lanjut, okay, berkenaan dengan program-program kita. Okay, terima kasih kepada speaker kita pada petang ni, Cik Nurul Sahira. Okay, dengan perkongsian yang sangat berinformatif lah ya pada saya. Okay, di mana bagaimana kita nak menghasilkan satu resume secara infografik menggunakan perisian Canva. Okay. Jadi diharapkanlah apa yang kita kami kongsi pada petang ni memberi manfaat kepada semua viewers di luar sana lah ataupun yang bersama-sama kami. Okey, sebelum saya lupa, okey, ada sedikit tambahan lah. Okey, kebiasaannya kalau kita nak memohon beasiswa, nak mohon latihan
apa industri nak memohon apa lagi dia kerja. Selain kita menghasilkan resume infografik tadi, pastikan resume kita tu disertakan dengan surat iringan ataupun cover letter. Contohnya kalau macam satu surat rasmi lah, kita memohon beasiswa yayasan MSU, memohon jawatan sebagai pensyarah di MSU College Terengganu. Okey, ingat kita punya resume tu mesti kita lampirkan dengan surat iringan. Jangan kita tak perlu hantar resume saja, kena iringkan dengan ni. Maknanya kita maklumkan yang kita ni mohon jawatan dia, lepas tu kita lampirkan resume yang kita hasilkan tadi. Okey. Jadi terima kasih kepada Cikgu Ruzahira dengan perkongsian pada petang ni. Okey, saya harap semua berpuhatilah, okey, dapat pengetahuan yang baik, okey, dan jika dia kawan-kawan ataupun viewers-viewers yang ada di dalam ni, okey, ingin mendapatkan contohnya program-program seperti khusus jangka pendek, contohnya macam tadilah kalau kita nak gunakan Canva secara lebih meluas, nak bina poster, nak buat apa, kalau biasa sekarang untuk apa jualan secara online ke dan sebagainya, kita nak buat iklan dan boleh menggunakan persiapan macam tu, guys. Sebagaimana Cik Nurul saya nak cakap tadi, kita juga ada program cilik-cilik IT semasanya, contohnya Word, Excel, okay. Jadi boleh hubungi kami lah seperti nombor yang tertera. Okay. Jadi itu saja perkongsian kami pada petani. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum.